Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini seperti biasa kita jalan-jalan. Jalan-jalan siang. Jangan lupa untuk selalu senang selalu teman-teman. Salam sehat selalu. Oke, teman-teman. Aduh, siang ini panas sekali ya. Ini sekitar jam 10, teman-teman. Panasnya sangat menyengat. Oke, kita terus melaju. Tadi itu saya dari rumah ya. Jadi ini kita mau OTW menuju Pamarayan. Nah, semoga ada hal menarik yang dapat dinikmati oleh teman-teman di sana ya. Pamarayan ini adalah salah satu bendungan yang cukup terkenal ya di wilayah ini. Dan itu dibangun sejak zaman Belanda. Kalau di daerah sini teman-teman jangan kaget ya, karena di jalan-jalan itu banyak sekali yang minta sumbangan untuk keperluan pembangunan masjid atau yayasan yatim piatu ya. Jadi ya kalau ada teman-teman yang lewat kemudian melihatnya ya bisa, kalau ada rezeki lebih ya bisa dikasih, tapi kalau misalkan tidak dikasih juga tidak apa-apa, mereka tidak akan memaksa. Ya,
seperti tadi teman-teman, kita baru lewat berapa menit ya, paling sekitar 5 menit perjalanan itu sudah ada 2 pos yang meminta sumbangan. Oke, hati-hati teman-teman. Ini turunan ini pada waktu dulu itu sangat serem ya. Di itu di atasnya soalnya ada pemakaman. Tapi akhir-akhir ini sudah ramai sih, jadi tidak terlalu serem lagi karena sudah banyak dibangun rumah di samping-sampingnya ya. Nah, kita mau lewati rel kereta api ya, teman-teman. Hati-hati, pelan-pelan. Oke. Kita masih lurus terus teman-teman, kita ikutin aja jalanan ini ya. Nah, ini teman-teman turunan agak tajam. Nah, ini teman-teman, ini sekarang untuk jalannya, jalan kendaraan umum itu dilewatin di atas ya, soalnya di bawah ini proyek jalan tol teman-teman. Ini jalan tol yang menghubungkan antara Serang dengan Rangkas, kemudian lurus sampai ke Panimbang teman-teman. Nah, itu penampakannya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Ya, nanti untuk yang arah ini teman-teman, untuk yang arah Tanjung Lesung itu semakin cepat ya, semakin mudah ya, soalnya bisa memangkas waktu sampai berjam-jam. Selama ini kalau mau ke ini Panimbang, mau ke Tanjung Lesung itu lewatnya jalur pantai. Jalur pantai dari Serang, Cilegon, kemudian ke Labuhan, kemudian baru ke arah Tanjung Lesung. Tapi kalau misalkan lewat jalur itu, teman-teman itu dapat memangkas waktu berjam-jam.
Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai ya. Nah, ini kita belok kanan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai. Ini aliran airnya ya, teman-teman. Jadi kita sudah sampai Pamarayan. Bendungan Pamarayan. Nah, ini aliran airnya. Yang untuk pengairan. Ini panjang banget ya teman-teman. Ini masih sampai ke bendungannya itu sekitar 400 meter ya. Nah, ini teman-teman. Oke, kita langsung ke bendungannya aja ya. Nah, ini aliran sungainya. Maksud saya aliran pengairannya. Aliran air untuk pengairan. Nah, ini teman. Nah, ini teman-teman ya, ini jembatan baru Pamarayan. Ini bisa teman-teman lihat nih. Sebelah kanan ada pusat pengendali ya. Ini alirannya ke sebelah kiri ya, aliran airnya. Oke. Oke, kita lewat saja ya teman-teman. Ini soalnya udah siang banget, nanti keburu panas. Oke teman-teman, saya kira saya akhirin dulu ya vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.